Oke, okay, assalamualaikum, selamat pagi. So sekarang ini pukul 6 pagi. Kalau boleh nampak, so hari ni hari last kita orang kat sini, nak balik dah. Bye bye Kampung Limpaku. So kita orang kena kejar flight untuk pukul 9.50 ni. Belum check in lagi sebab kat sini tak ada line. So kebiasaannya kalau orang kat sini nak pergi ambil flight, dia akan keluar awal pagi lah, pukul 5 pagi, pukul 6 pagi untuk pergi ke Limbang, lepas tu akan ke airport. Sekarang ni pukul 6 pagi, kita orang punya flight pukul 9.50. So dari sini ke Limbang makan masa dalam 40 minit. Kalau slow-slow 40 minit, lepas tu dalam 10 minit sampailah dekat airport. So masih awal lah sempat. Okay, jom nanti kita naik perahu. Okay, ni je cara kita loading barang. Kalau nak bawa sampai ke sana, berat lah. Dari sini turunkan je backpack tu. So Abang Kamarul pun balik juga. Dia kerja. Abang pun dia belum balik. Dia last. Dia cuti panjang 2 minggu. Sana terbang. Di sana terbang. Okay, we are heading to Limbang. Oh, we just boarding perahu. Sampai Limbang. Tadi gerak dalam 6:20 aja tu, 6:50 dah sampai. Tu perahu tampang tengah tunggu customer. Dia macam teksi lah, teksi air. Ni bandar. Ni kat tamu Limbang. So tu teksi lah. Perahu tampang daripada seberang ke seberang. Jom. Simpan dulu kamera. Okay, sebelum flight tadi kita dah sampai naik perahu. Kita singgah dulu makan roti canai. So ada jarak-jarak sikit. Ikut SOP. Tapi alhamdulillah dekat Limbang ni zon hijau. So tak ada masalah lah. Okay, sekarang ni kita on the way pergi ke airport Limbang. Tak jauh dari bandar, 10 minit dia sampai. Room, let's go. Okay, alhamdulillah kita baru je lepas check in tadi. Kat sana je check in tu, lepas tu duduk. Limbang airport dia kecil je. Tak besar pun sebab flight pun tak terlalu banyak. Tak terlalu pack pun kat sini. Sebab tu sini senang, zon hijau. Tak ada international flight. Cuma flight dari interstate dia ada. Kalau dah masuk sini, belakang sikit. Dah habis tu pintu boarding. Oh, check in sana. Bag. Check in bag. Masuk. Security check. Terus duduk. Pintu. Ada A dengan B je. Kalau dekat tempat lain sampai E, A, B, C, D, E, F, G, H, R, D, K, L, L, M, M. Sampai Z pun ada kot. Kat KRIA tu lagi besar sampai kena naik train. Ni hampir saja, dekat je. Okay. Okay, sekarang kita orang nak boarding dah. Flight yang sama macam hari tu.
Okay, kita dah sampai Kuching. Malas juga nak rekod dalam kapal terbang tadi sebab kadang footage tu lama. So, rekod time dah landing lah. So, itu hari kita sampai Limbang. Kita kena health declaration. Lepas tu kita kena quarantine 14 hari. Tapi tak sampai 14 hari juga. 10 hari je. Sebab flight yang hari ni tak tidak sampai 14 hari lah. Tetap juga boleh jalan sebab tak ada masalah. So, kita akan tengok dekat Kuching macam mana SOP dekat Kuching. Let's go. Baru boleh jalan ni nak ambil bag lah, macam tak ada apa-apa lagi. So dari Limbang ke Kuching tak pasti lagi macam mana. So kita tengok dia sampai keluar dari airport. Okay, kita dah collect bag, macam tak ada apa-apa masalah, boleh jalan terus kot. Jom kita keluar. Oh, tak ada apalah ni. Okay, so kita dah keluar tanpa perlu ada isi borang apa-apa. Turun dari flight, check suhu. Lepas check suhu, collect bag, collect bag, terus boleh keluar. Yes. Jadi prosedur lain sikit daripada masa kita ke Limbang. Mungkin masa kat Limbang tu kita masuk zon hijau, yang ni kita masuk zon kuning. Zon hijau ke zon kuning tak perlu quarantine. Kalau kuning ke hijau maybe perlulah. Mungkin yang dari Labuan diorang kena quarantine. Korang kena tengok ada 4 orang passenger kat belakang yang kena quarantine, yang kena bawa ke hotel. Korang boleh tengok belakang. Sebab Labuan adalah dari negeri Sabah. Sekarang ni Sarawak. So, diorang perlu quarantine lah 14 hari. Ke negeri diorang, wilayah. Oh, wilayah. Wilayah Persekutuan Labuan. Dia macam Langkawi lah. Kalau kat Semenanjung, dia Langkawi. So, dia tak termasuk dalam Sarawak. So, diorang kena quarantine sebab dari Labuan. Let's go. Okay, sampai sini je kami punya vlog balik kampung series. Balik kampung series, iaitu memukat balik kampung, jalan-jalan kampung. Lepas tu dari flight dari Limbang ke Kuching. Sekarang ni order Grab. Dira order Grab. Dia nak balik, bye-bye. Lepas tu saya pun nak order Grab. Saya pun balik lah. So sampai sini je. Kalau korang suka video balik kampung Limbang ni, tekan like, tekan share banyak-banyak. Lepas tu kalau hit 1k view setiap video, kami akan datang lagi kat Limbang, akan vlog lagi kat Limbang. So stay tune. Bye.